Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Mbak Ten Karyaten mau apa ya? Ini teman-teman, aku mau cek barang datang ini teman-teman ya. Ini aku mau cek barang datang. Tapi tadi sudah saya cek, lupa-lupa. Sudah saya cek ya, barang-barangnya sudah saya cek. Terus sekarang mau kasih harga. Terus ini tadi, alhamdulillah, aku dapat bonus ini teman-teman. Botol termos dan kopi bubuk ini nih. Botol termos dan kopi bubuk. Nih. Aku sih berharap warnanya apa ya, apa aja yang ngasih lah, tapi ini dua-duanya warna ini aku suka ya, hijau aku suka, tapi kalau dikasih ini juga nggak apa-apa, namanya juga rezeki. Tada, wow, warnanya ini teman-teman, dikasihnya warna ini ya. Iya, dicopot, dikasihnya warna ini. Alhamdulillah, rezeki nggak apa-apa, bonus sih teman-teman, bonus aku dapat belanja ini, dapat bonusnya ini. Alhamdulillah. Sama dapat kopinya juga loh, teman-teman. Dapat kopinya juga ini. Dapat kopinya juga. Kopi Robusta Temanggung. Ini dapat kopi ini. Ya, nanti dicoba. Buat bekal kalau kemana-mana bawa kopi hangat gitu. Terima kasih. Tapi sebelumnya ini ya teman-teman, sebelum aku kasih harga barang-barang itu, tunggu video berikutnya, video setelah ini saya tak siapin. Siapin apa? Ya sudah siapin nih teman-teman. Insya Allah. Karena gini ceritanya ya, belanja ini dapat bonus ini karena sebagian rezeki itu harus dibagi. Di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain gitu. Jadi alhamdulillah aku dapat rezeki, jadi juga akan aku bagi-bagi teman-teman ya, ke orang-orang terdekat yang selalu ada buat saya. Sebentar teman-teman. Ini ya teman-teman yang akan aku berbagi. Jadi ya alhamdulillah karena aku dapat rezeki. Rezeki itu tidak berupa uang aja teman-teman. Rezeki itu berupa kesehatan, berupa dipertemukan dengan orang-orang baik, dikasih urusan lancar, mudah, itu adalah rezeki. Jadi alhamdulillah. Kayak ini teman-teman, itu juga rezeki yang enggak aku sangka-sangka aku dapat ini gitu. Jadi rezeki harus dibagi-bagi. Jangan merasa rezeki itu miliknya sendiri. Oh, aku dapat dapat gaji sebulan sekali, apa sebulan tiga kali, apa sebulan empat kali. Karena di dalam rezeki itu kita itu, gaji kita itu ada hak orang lain, jadi harus kita bagi-bagi. Bismillahirrohmanirrohim. Aku akan bagi-bagi ya teman-teman. Nanti kalau baginya aku nggak akan kasih tahu ya teman-teman. Takut belum berani lah, takut disangka ria gitu. Jadi tak bagi ke pos-pos seperti ini. Nanti tinggal ngasih. Mudah-mudahan rezekiku lancar, pinaring sehat, anak soleh-soleha gitu ya teman-teman. Gitu, bismillahirrohmanirrohim. Ya namanya juga apa ya teman-teman ya, apa-apa ya, apa-apa itu ya, ya selalu ingat bahwa kita ini siapa toh, kita ini bukan siapa-siapa.
dan kita nggak punya apa-apa. Tanpa orang lain pun kita nggak bisa apa-apa, karena kita ini makhluk sosial ya teman-teman. Makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain gitu ya teman-teman. Kenapa aku nempatinnya ini nggak sama? Karena namanya berlatih adil. Adil itu juga tidak harus sama. Adil itu tidak sama ya teman-teman. Seumpama kita punya anak empat, seumpama punya anak empat, satunya SMA, satunya SMP, satunya SD, satunya playgroup. Apakah kita akan kasih yang sama? Ya enggak lah. Satunya lagi playgroup kan masih kecil, masih butuh. Kadang ada yang masih ngedot juga ya. Apakah yang SMA juga kita kasih botol susu dot? Enggak. Namanya adil enggak seperti itu. Masih ada segini ya teman-teman. Segini. Enggak aku masukkan kemana-mana karena biar berbaginya itu rata ya teman-teman. Ini juga aku bagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat berkah. Semoga rezeki kita semua lancar barokah ya. Gitu teman-teman. Nah, terus alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Udah selesai aku bikin amplopnya dan ini sudah aku kasih nama, maaf tidak tak kasih jelas ya, supaya tidak begitu kelihatan mau tak kasih siapa saja. Ada berapa amplop teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 amplop. Allah suka yang ganjil-ganjil, jadi aku bikin amplopnya juga 7 ganjil. Terima kasih ya teman-teman. Aku mau melanjutkan bekerja dulu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, kemudahan dalam segala urusan ya teman-teman. Moga-moga semuanya lancar. Mudah-mudahan Allah selalu pinaring sehat, kekuatan iman dan takwa kepada Allah. Selalu kita mendapat hidayah dari Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum, jika suka dengan video saya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dongo dinongo, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberi kesuksesan dalam hidupnya, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video Mbak Ten Karyaten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin ya robbal alamin.